Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan channel. Jadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini saya ngeh juga ya ujung-ujungnya ya. Ini ada saran dari sahabat. Dia bertanya di kolom komentar. Katanya, tolong bikinkan konten aja deh kalau nggak dijawab. Pikir-pikir, iya juga ya. Kalau saya bikinkan konten, pertanyaan dia kan bisa dibaca oleh, bisa dibaca, bisa disimak oleh sahabat-sahabat semua ya. Kalau membaca satu-satu di kolom komentar kan sahabat-sahabat tentu nggak sampai kejadian begitu ya. Tapi kalau melihat videonya, permasalahannya sama dengan yang dialami sahabat, nah tentu bisa menjadi solusi, menjadi jawaban atas pertanyaan dalam hati selama ini. Oke, ya intro dulu sahabat. Baik sahabat ya, ini pertanyaannya saya screenshot aja di situ ya. Saya mau ambil kacamata dulu, saya mau baca pertanyaan dia itu apa sih. Oke, pertanyaannya dari Salia Ever ya, Salia Ever gitu ya. Udah bertanya 2 hari yang lalu nih, bukan 2 tahun yang lalu, 2 hari yang lalu ya. Nah, dia menanya, Om Yadi ya, aku mau tanya Om, sebenarnya apa sih bedanya lampu celup, lampu gantung dan lampu tanning ya? Oke. Atau dibikin konten aja Om? Nah, dari situlah saya kepikir, iya juga ya. Baik, saya bikinkan konten. Jadi yang penasaran dengan pertanyaan ini ya bisa juga kejawab gitu ya. Oke, saya jawab ya. Perbedaan lampu gantung, lampu celup dan lampu tanning. Oke. Masih ada juga tuh lampu UV ya, lampu senter. Lampu disco. Enggak lah ya. Jadi kita jawab pertanyaan walaupun dia bertanyanya 3, kita jawab 4 ya. Lampu gantung, lampu celup, lampu tanning dan tambah lampu UV, karena penasaran juga sih ya, lampu UV itu apa sih? Nah, itu ya. Ada juga yang bertanya seperti itu sih soalnya ya. Jadi sekalian aja, sekaligus saja kita jawab ya. Oke, sahabat. Yang pertama lampu celup. Nah, lampu celup lampu yang dicelup. Dicelup itu artinya lampu yang dicelupkan harus ditenggelamkan ke dalam air. Dia berfungsi dengan baik bila ditenggelamkan di dalam air. Dia berfungsi dengan baik bila dicelupkan di dalam air. Dia bisa juga sih dipakai tidak dicelupkan. Nah, cuman durasi pemakaiannya nanti akan berkurang. Artinya ketahanan pemakaiannya dia akan berkurang. Nah, apa fungsinya lampu celup? Lampu celup berfungsi untuk menerangi akuarium agar ikan-ikan di dalam akuarium itu kelihatan berenang atau berdisko. Ya, berenang ke sana kemari ya. Jadi bisa. Oh iya, oh berenang ya. Oh, ini mojok terus ini. Sakit ini. Nah, gitu ya. Jadi ketahuan gitu ya, kelihatan dengan adanya lampu celup ya. Kemudian lampu gantung. Nah, fungsinya sama juga. Dia untuk menerangi akuarium, cuman dia digantung. Ya, digantung artinya dia menyoroti sekitar bawahnya ke dalam akuarium sehingga juga jelas juga kelihatan ikan-ikan yang berenang di dalam akuarium, juga substrat-substratnya, aksesorisnya kelihatan dengan lampu gantung. Jadi fungsinya sama, untuk menerangi akuarium. Lampu celup dan lampu gantung fungsinya sama, untuk menerangi akuarium ya. untuk melihat dengan jelas ikan-ikan kita dan aksesoris di dalam akuarium. Cuman penggunaannya yang berbeda, ada yang dicelup dan ada yang digantung. Kemudian yang ketiga, lampu tanning. Lampu tanning apa fungsinya? Nah, lampu tanning ini biasanya digunakan di luar akuarium ya. Di luar akuarium itu misalnya nih akuarium, kaca akuarium, nah dia ditempelkan di situ. Fungsinya apa? Fungsinya dia itu untuk sebagai pengganti sinar matahari ya. Kalau pengganti tanda kutip ya, pengganti sinar matahari sih ya nggak mungkin juga ya. Ya artinya begini sahabat. Ikan itu biasa di alam itu kan biasa terkena sinar matahari ya. Dengan kekuatan sinar matahari, ikan itu bisa menaikkan warnanya, memunculkan warnanya ya, mencerahkan warnanya. Nah, kalau diambil ikan itu dari alam, ditaruhkan di dalam wadah akuarium namanya, di dalam akuarium itu, apalagi di dalam ruangan di indoor ya, bukan di outdoor, tentu dia tidak menikmati sinar matahari. Makanya akal manusia berpikirlah bagaimana caranya
supaya walaupun dia tidak di outdoor tetapi dia di indoor, dia bisa merasakan. Waduh, kok merasakan ya? Dia bisa memunculkan, merangsang warnanya, memunculkan warnanya, menaikkan warnanya. Nah, dengan sinar dari buatan atau sinar buatan yang dibuat oleh manusia, yaitu dengan lampu. Nah, lampu untuk berfungsi tadi menaikkan warna, kemudian mengeluarkan warna ya, mencerahkan warna, namanya lampu tanning ya. Dia ada pemakaian, durasi pemakaiannya tertentu ya, dan juga dia kekuatan lampunya itu juga tertentu ya. Nah, itu lampu tanning. Kemudian juga ada yang keempat, yaitu lampu UV. Nah, kalau lampu UV itu ada yang digunakan untuk penjernihan air yang dikonsumsi oleh manusia ya. Itu biasanya di tempat air galon misalnya, ya, pakai lampu UV ya. Nah, dibawa ke akuarium ya, lampu UV itu berfungsi ya, untuk memusnahkan bakteri-bakteri, untuk menghancurkan, mematikan bakteri-bakteri, baik bakteri baik maupun bakteri jahat ya, sebenarnya baik bakteri baik maupun bakteri jahat dia bisa dimatikan oleh lampu UV. Nah, makanya kalau lampu UV itu bisa kita gunakan dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Pertama, lampu UV itu tidak boleh terkena sinar langsung oleh tersinarkan ke mata ikan langsung, dia akan mengakibatkan kebutaan pada ikan. Begitupun juga kalau kita melihatnya bisa bengkak mata ya. Jadi dia digunakan harus tersembunyi dari pandangan ikan langsung. Nah, dia berfungsi bisa itu tadi ya, mematikan bakteri-bakteri baik maupun bakteri-bakteri jahat. Nah, supaya bakteri-bakteri baik yang berfungsi menjernihkan air itu tidak mati, maka kita harus menaruh lampu UV tadi tempat yang tersembunyi. Bagusnya difilter itu ya. Dengan difilter otomatis ikan tidak akan melihat langsung sinar lampu UV. Dan juga dia bisa menjernihkan air, juga bisa membeningkan air yang hijau, oke? Okay? Dan itu semuanya sebetulnya sudah ada kontennya, tapi saya rangkum, berhubung ada yang bertanya, saya rangkum keempat-empatnya supaya lebih jelas. Dan sahabat-sahabat yang penasaran juga, yang belum terjawabkan masalah lampu ini, ya bisa terjawab lah apa tadi guna dan fungsi lampu-lampu tadi ya. Oke, sahabat, semoga bermanfaat ya, terutama sahabat-sahabat pemula. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.